Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya, Sahpro. Jadi di video kali ini saya akan ngasih tutorial ya, cara mengatasi kabel charger ya yang mau putus ya. Di sini ya teman-teman ya. Ini sudah saya isolasi tapi tidak efektif ya. Karena lama-kelamaan isolasinya ini melepas ya teman-teman ya. Jadi solusinya kita sangkal putung ya teman-teman ya. Nah, ini kasih kayu pipih kayak gini ya, tipis. Taruh sini. Nah. Sini ya, teman-teman ya. Terus ini. Gini ya nanti modelnya. Terus kita ikat pakai benang ya. Ya, seperti ini. Ya, kayak gini ya teman-teman ya. Ini kita apa? Seretin ya talinya. Ya, kalau bisa teman-teman ngelilitnya ini yang banyak ya. Ini cuman sekedar info aja biar teman-teman tahu teknik-tekniknya seperti ini ya. Nah, ini yang putus sebelah sini ya, jadi aman ya. Ya, ibarat kayak tangan kita kalau patah kan disangkal putung kayak gini ya teman-teman ya, biar kembali semula. Oke teman-teman, terima kasih ya, sampai bertemu lagi di lain waktu.